Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat malam. Selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya, karena di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Leslar ya. Yang mana salah satunya kabar dari Teh Novi yang mendadak katakan ini soal Bunda Lesti Kejora ya, serta ada juga kabar dari Ibu Harsiwi Ahmad soal Lesti dan Rizky Billar, dan ada juga kabar dari Adi Sky dan juga Leslar yang heboh banget ya saat acara pawai keliling kampung nih sahabat. Wah, banyak banget kan kabar yang akan Mimin sampaikan di malam hari ini. Tetap stay tune di Leslar Channel dan simak videonya sampai habis dan no risky biar tidak salah paham ya. Oke, baiklah para sahabat Leslar, langsung saja kita ke berita pertama ya sahabat. Jangan sampai ketinggalan malam ini Bunda Lesti dan Papa Billar akan hadir di acaranya Final Audition Dangdut Academy 5 yaitu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ya. Serta di sini juga nih Ibu Harsiwi Ahmad mengatakan dalam captionnya, "Eits, tenang-tenang, hari ini TV Dangduters nggak bakal libur nih, siap lembur sampai malam lagi ya nggak ya? Karena pasti bakal rame banget nanti malam. Saksikan Final Audisi Dangdut Academy 5 malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Seperti biasa, jangan lupa siapin cemilan dan kopi ya biar enggak ngantuk." Tuh ya, udah diingetin sama Ibu Siwi ya. Ada komentar mengatakan, "Kalau ada Leslar pasti semangat deh nontonnya, apalagi kalau ada Abang L, pasti tak bela-belain gak bakal kemana-mana." Tuh ya, jangan sampai ketinggalan ya. Serta kita lihat nih, ada unggahan terbaru dari Bang Boril ya sahabat, yang mengunggah postingannya nih, dimana dalam unggahan Bang Boril ini mengatakan, "Bismillah, hitam dan putih, warna dalam gelap, tergantung kita yang memilihnya, kebaikan dan keburukan itu." Bener banget nih, best caption deh pokoknya untuk Bang Boril ya. Ada komentar di unggahan ini mengatakan, "Best Bang Boril, sehat selalu untuk Bang Boril ya, amin." Dan kita lihat nih, ada unggahan dari The Real Asila Maisa ya sahabat, yang mengatakan dalam captionnya, "Banyak banget yang bikin video reaction buat musik cover Cinta Aku with Kak Lesti Kejora. Thank you so much, and aku cuman bisa pilih beberapa buat post. But thank you so much buat kalian semua, once again ya." Ini caption terkait unggahannya ya sahabat Leslar yang mengunggah postingannya ya. Banyak yang nge-reaction video lagu Cinta yang di cover oleh Lesti Kejora dan juga Asila Maisa ya, yang mana mereka mengatakan bahwa lagu Cinta yang dibawakan Asila dan Lesti Kejora ini luar biasa bagus banget ya, pokoknya best lah ya untuk Bunda Lesti dan juga Asila. Banjir komentar di unggahan ini mengatakan, "Duet terbaik, best Bunda Lesti dan Kak Asila. Masya Allah, tabarakallah, sukses selalu pokoknya untuk bundanya Abang Fatih dan juga Kak Asila ya. Kita tunggu lagi nih cover lagu selanjutnya bareng Bunda dan juga Kak Asila Maisa." Lanjut untuk kabar yang berikutnya nih sahabat Leslar, nih ada unggahan, "Masya Allah, duo jimatnya Bunda itu suara Abang melengking banget ya, Masya Allah." Dimana di vlognya LE tersebut, Abang L ya sahabat, saat dicium oleh Papa Billar langsung menjerit melengking nih suaranya Abang L ya. Dimana ada komentar mengatakan, "Abang suaranya ampe Arafi kaget aktifnya, Masya Allah.
teriakannya melengking banget. Yang belum nonton, yuk meluncur ke YouTube-nya Leslar Entertainment. Dan kita lihat nih para sahabat Leslar, masih di unggahannya YouTube Leslar Entertainment saat Bunda Lesti bertemu sang idolanya ya, Kak Rangga Azab. Di sini terlihat ya Bunda Lesti begitu salting ya ketemu sang idolanya. Masya Allah, pasti Bunda Lesti senang banget ya ketemu langsung dengan sang idolanya ya sahabat. Ada komentar mengatakan cie-cie salting nih Bunda Lesti, pokoknya ya sangat mengidolakan kepada Rangga Azab. Dan kita lihat nih para sahabat Leslar, ada keseruan dari Bang Adiska ya dan juga Bunda Lesti, Papa Bilar serta tim dari Leslar Entertainment sore tadi yang lagi pawai keliling ya sahabat Leslar nih. Kita lihat videonya bareng-bareng ya. Dan kita lanjut untuk kabar berikutnya, di mana kita lihat unggahan dari Teh Novi ya sahabat yang mengunggah postingan soal Bunda Lesti Kejora. Di mana dalam unggahan Teh Novi ini mengatakan, ibu bos nih senggol dong, kami kuat dan saling menguatkan. Tuh ya sahabat, Masya Allah, sehat selalu tentunya, kita aminkan doa dari Teh Novi untuk Bunda Lesti ya. Banjir komentar di unggahan Teh Novi ini mengatakan, Masya Allah, sehat selalu ya Teh, selalu di samping ibu bos dan juga Abang El, luf-luf untuk kalian ya. Ada komentar mengatakan, Masya Allah cantik, semangat tim LA, luar biasa. Pokoknya ya sahabat, doa terbaik tentunya untuk Leslar Family, dan tentunya kita tunggu ya sahabat Leslar live-nya Leslar Entertainment besok ya sahabat, spesial hari kemerdekaan ya, yang pastinya bakal seru banget bersama Leslar Entertainment ya. Dan juga tetap stay tune ya di Leslar Channel, karena di sini Mimin akan selalu mengupdate informasi terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.